Dengan ini kami sangat mendukung dan mengapresiasi dengan adanya kegiatan pembangunan pelebaran jalan dari ruas Sampang sampai Omben, karena dari beberapa ruas sudah dilaksanakan pada tahun-tahun kemarin, tinggal ini pelaksanaannya, sehingga kami sangat mendukung dan tentunya harapan kami sangat besar, karena biar bagaimanapun jalan merupakan kebutuhan utama juga dalam rangka pemulihan ekonomi dan perbaikan ekonomi, termasuk peningkatan ekonomi khususnya bagi masyarakat kami yang ada di Omben untuk menuju ke pasar-pasar yang ada di kota. Jadi kami berharap besar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan dukungan dari masyarakat juga mendukung sehingga kegiatan pembangunan lebaran jalan ini bisa terlaksana sesuai dengan waktu dan yang sudah ditentukan, sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh provinsi. Harapan kami nanti pada pelaksanaannya, tidak ada satupun hal-hal yang terkait dengan arah melintang, terkait dengan keselamatan lalu lintas di jalan. Ini sangat penting, maka kami nanti akan melaksanakan kegiatan di antaranya adalah memantau secara langsung, baik itu patroli dan pengaturan. Bagaimana nanti teknis pelaksanaannya, kami akan buka tutup ataupun traflow. Sehingga masyarakat yang lalu lalang dan melintas di area pengerjaan jalan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tahun ini kita mendapatkan anggaran untuk memperbaiki jalan dari Sampang ke Omben. Harapan kami bahwa pembangunan jalan ini akan berkesinambungan sampai ke jalur utara. Karena jalan provinsi ini adalah merupakan jalan poros yang menghubungkan antara lintas utara Madura dengan lintas tengah Madura. Itu sangat penting untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kami dari bidang pembangunan dan dari dinas, mungkin dari Pak Tutuk juga selaku Bintek, akan berusaha penuh untuk menyingkat waktu perjalanan dengan meningkatkan kapasitas ruas jalan ini. Insya Allah proyek ini akan dilaksanakan mulai bulan ini sampai dengan 6 Desember. Saya bersama PPK yang melaksanakan proyek ini dengan konsultan dan pemborong akan bekerja semaksimal mungkin agar proyek ini dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditentukan. Yang paling penting bagi masyarakat yang bertepatan dengan lokasi ini, kami harapkan Pak Camat untuk memasukkan apa-apa yang perlu kita review kembali desain-desain agar masyarakat yang di sekitar lokasi pembangunan dapat memanfaatkan dan merasakan bedanya sebelum dan sesudah pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa pelebaran jalan yang ada di ruas jalan Sampang Omben, yaitu target panjang kita 3 km atau 3.000 meter dengan existing lebar jalan yang 4 meter. Sekarang kita lebarkan menjadi standar untuk jalan provinsi, yaitu menjadi 6 meter. Secara teknis, jalan itu kita akan gali dengan dua sisi, kita lebarkan menjadi 1,2 meter untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan 1,2 meter. Setelah itu kita isi dengan agregat kelas A setebal 30 cm. Setelah itu kita tutup sama CTB. Dua sisi untuk pelebaran kita tutup. Selanjutnya kita ada pelapisan untuk aspal. Dua lapis untuk aspal, yaitu kita membentuk crown untuk kemiringan jalan menjadi
2%, sehingga aman untuk aliran air ke badan jalan. Yang lapisan awal kita lapis dengan jenis aspal AC binder karena spek kita di spek kementerian yang untuk DAK setebal lebih besar sama dengan 6. Jadi kita membentuk crown itu bisa tebalnya 6 lebih atau bahkan mencapai mungkin 8 atau 10. Selanjutnya kita kunci dengan lapis aus, yaitu dengan AC WC setebal 4 cm. Ada beberapa titik seperti fasilitas umum itu kita sikapi dengan drainase untuk Yudit dan untuk FC15. Jadi kita beton sepanjang untuk fasilitas umum. Kalau yang bukan fasilitas umum, kita bahu jalan pakai agregat kelas S.